sebelum saya memaparkan tentang apa yang menjadi visi dan rekasa perubahan guru penggerak. Jadi apa visi sekolah dulu harus dengan kalimat terutama yang diteruskan ya. Tadi meneruskan kalimat numpang yang pada yang dari mulai pertanyaan pertama kita menyebutkan murid-murid yang tentunya yang religius ya, religius serta mempunyai kecerdasan, baik kecerdasan IQ-nya intelektualnya maupun kecerdasan emosionalnya. Ini antara religius tadi ya, terus perasaan dan akademiknya ini harus seimbang. Mau dinilai anaknya, karunianya kita bisa berkumpul dalam kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Aji sebagai pengajar praktik dan ibu-ibu guru semua sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Mohon izin hari ini saya akan menyampaikan atau berdiskusi tentang visi dan misi seperti itu. Tentang murid di masa yang akan datang. Nanti Bapak Ibu guru saya kasih sebuah kertas, ada jawabannya apa? Katanya manusia betul tapi ada teori pada alam. Tetapi itu kan ada teori kebiasaannya seperti rasa dan konvergensi. Dimana bahwa manusia sejak lahir itu mereka itu punya bangsa, punya minat, punya potensi. Jadi sebagai seorang guru harus bisa memberikan pendidikan yang dapat menggali dan mengoptimalkan secara maksimal sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu